LOL. Get it when I get back. Oke, sekarang kita lagi di Sate Maranggi Sari Asi. Ini menu Maranggi yang baru nih, nasi goreng. Ini kita menu sekarang ini dibayarin Alek. Gongsi Pacoy. Gongsi Pacoy. Imlek. Itu yang sana bucin. Itu bucinnya udah keterlaluan. Lu juga bucin, Neng? Ya? Enggak ya, gua mah enggak bucin kan. Tadi aja aing ngegodain cewek. Bucin. Lu ngaca sebelum siapa tolong. Lu enggak minum di. Kok beda lagi cewek-ceweknya. Saya yang kemarin mah siapa ya saya aku bawa? Oh, yang enggak pakai kerudung ya? Iya, Kunti we. Goblok. Dari semalam anjing dan parah. Iya. Itu mati panas kupingnya jadi. Kita langsung makan aja deh. Eh, Cel, itu bekas polesan yang enggak hilang sampai kemudian. Kan dibilang langsung dicuci kan, dicuci. Bodi-bodi hitam. Jadi sekarang kita lagi ada di puncak. Lagi ada di Sate Maranggi. Oke. Nih kita mau OTW ke Bogor. Tuh, kita lagi di Sate Maranggi. Oke. Kamu yang bawa motor? Nah. Ini ada Dapa, ada Aldi, ada Fuckboy, ada Alek, ada Ical, ada Hanun, ada Ayla tuh di sana. Ini ada Elsa. Anjay. Kayaknya nih. Bacot yang males gua ngedit. Mas, kalau main GTA diedit mas. Bacot kamu. Kita mau ganti view kali ya, Sa. Viewnya dari depan kali ya? Depan sini nih. Cobain. Coba ya. Nih kita stop dulu. Semoga bagus ya. Ini gue baru pertama kali ini ngevlognya lewat sini depan. Apa, Sa? Jadi ngevlog anjing. Ini bego. Kita ngevlognya dari sini nih arahnya. Tapi semoga ini kan kamera agak miring ya. Jadi semoga bagus hasilnya. Ini ada dia di belakang. Anjay. Ini kita turun puncak dari arah Ciapanas. Semoga ini klaimnya kuat ya. Gua ngeri jatuh anjing. Tapi ribet anjir harus pakai kabel kayak gini. Nih. Langsung. Anjir.
dingin banget anjir. Ya, bentar lagi paling gue ganti view-nya lagi jadi di depan lagi aja kali ya. Kalau kayak gini gue jadi serem anjir. Mau ngomong apa nggak kelihatan di depannya. Dingin lagi anjir. Dingin. Bilang suara werek kalian bisa dengar gak? Berisik banget anjir. Dingin banget ya sa. Masalahnya baju kita basah anjir. Nih gua stop dulu ya, kita ganti view, viewnya ke depan, visi jadi ke depan. Karena gue ngeri juga sih ininya, mountingnya gue gak terlalu bagus masangnya, mounting yang ke ininya nempel ke kepala motornya, takut ini, takut apa sih copot. Jadi kita lanjut dengan video biasa, ngevlog yang biasa aja. Nih kita lewat jalur puncak, puncak ke arah Bogor. Dingin banget sumpah, ini dingin banget, dingin banget sumpah ini. Di sini tuh sekarang tuh kita udah ngelewatin ini sih, Aucin ngelewatin Cipodas. Ini udah mau ke atas Warpat. Nyantai aja kali ya, yang lain udah pada di depan. Gua ketinggalan karena ngebenerin ini mountingnya. Ngebenerin posisi kayak kameranya. Nih gua stop dulu aja kali ya, nanti kita lanjut lagi kalau udah bareng sama mereka. Oke. Okay. Hey, kita nge-fly lagi. Gila ini kabutnya tebal banget. Anjay. Lu lihat nih, kabutnya tebal banget. Gua enggak bisa ngeliat apa-apa. Ih, gila. Kalian bisa lihat enggak? Gila, kabutnya tebal banget. Semoga ini enggak berembun ya. Coba gua lap dulu. Gila enggak? Berembun gila, dingin banget. Apa? Nah kabutnya udah hilang. Aduh lama banget ini, udah ketinggalan jauh. Gua stop lagi aja kali ya, nanti kita lanjut lagi. Kalian bisa lihat tuh kondisi puncak, dingin banget. Sepi lagi. Sumpah gak kelihatan ini sa. Kabutnya tebal banget. Gue ngeri GoPro gue rusak sih. Soalnya dingin anjir. Gue gak pakai waterproof apa sih, anti-anti gitu. Langsung GoPro nya Gila. Kondisi ini apa sih namanya, kondisi puncak kalau lagi kabut kayak gitu ya, gila. Apalagi naik mobil nggak ada anti fognya anjing. Nggak ada anti fog lagi, iya nggak ada lampu kabutnya. Udah kayak apa tahu, kabutnya itu dari bawah ke atas anjir. Yang lainnya mana anjir? Aduh, gua udah ingusan. Udah enggak fokus buat nge-vlog juga nih, yang dingin banget. Yang lainnya mana ya?
Yang lainnya ke warpot apa turun anjir? Aduh, ingusan. Nih gua stop lagi dah. Nanti kita lanjut lagi dah. Yoi, udah ketemu si Adnan di depan. Jadi tadi gua ketinggalan jauh anjir. Waduh, gila dinginnya parah. Sampai dagu gua beku. Ini rahang aku sakit tau, Sa? Rahang sakit. Dingin. Waduh, parah, dingin banget. Gua sampai ingusan nih, di depan ada Adnan sama Alek. Dan kita ke kiri dulu ke pom bensin. Kayaknya ngisi bensin. Aduh, atau enggak nungguin. Oh iya, di depan itu pada nungguin. Ya udah, nah pasti kita lanjut. Apa? Tadi gue nyalain. Bacot. PJ yang kemarin mana, Cel? Anjir. Biar masuk vlog. Diam. Apa ya? Lu pada lama sih di Gunung Mas, gua enggak kuat deh dingin. Dia ngeredot gua. Goblok. Gua kedinginan anjir, gua pelan-pelan. Orang mah kedinginan teh buru-buru turun. Ih. Dingin banget anjing. Ini bocah banget mengerikan anjing. Gue sampe ngosen. Nan, tangan lu mana coba liat? Hah? Tangan lu liat dingin gak? Halo. Ingus gue. Ingus gue anjing. Jadi kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi.